Assalamualaikum, kami daripada Bros Gang TV. Baby baby. So kita kembali dalam segmen Goldie Kertas. Kita nak buat apa kali ni? Kali ni kita buat special. Sebab apa kita cakap special? Sebab kali ni kita tak pakai KL. Bros Gang dah boring dah nak datang KL lah, kata. Kita nak menjelajah. Macam mana yang korang tahu, sebelum ni kita pergi Melaka, kita pergi Johor. This time kita orang akan pergi ke Negeri Sembilan. So mana-mana yang negeri lain nak test girlfriend ke partner korang ke, kau boleh DM Bros Gang sekarang. DM Bros Gang Instagram Bros Gang TV. And by the way, seperti mana yang korang nampak before this, yang kita lampirkan DM, yang mana seorang boyfriend nak ajak kita untuk test dia punya girlfriend. Macam mana korang tahu, girlfriend dia ialah freelance model. So kita orang pun nak keluarkan merchandise baru, insyaAllah. So macam pop-pop, kita nak buat dia ni jadi model Bros Gang. So daripada model Bros Gang tu lah, kalau korang nak tahu, korang kena stay tune lah. And untuk pengetahuan korang juga, kita orang ni masih lagi di Selangor, di KL. And kita orang akan bertolak ke Negeri Sembilan mungkin esok lah. Dalam masa yang terdekat. Mungkin esok atau lusa lah, tengok macam mana. Kita kena set up betul-betul. Betul, kena set up betul-betul. Kita orang nak kena approach lagi apa semua. And kita dah dapat lah segala detail girlfriend dia. Boyfriend dia dah bagi Instagram, boyfriend dia dah bagi nombor telefon. And kita orang cuma nak kena main jalan depan lah, tak boleh main jalan belakang lah. Kenapa tak boleh main jalan belakang? Sebab bahaya jalan belakang. Salah. Apa? Nabi nak aku umat. Itu bontot kan. So this time kita orang nak kena jalankan tugas kita dulu. And untuk pengetahuan korang, kalau korang nak tahu secara detail lah kenapa boyfriend dia nak test ke apa, nanti kita jumpa kat PD sana. Betul. Baru sekarang jumpa. Ni kita tak jumpa boyfriend dia lagi. Sebab boyfriend dia duduk PD. Betul. So kalau kita cerita sekarang, boring lah. Jadi tak tahu apa lah kan. Kita tak tahu dia. Betul. Kita tak tahu. And then this time, kenapa kita orang cakap kita orang kena stay dulu? Sebab kita orang nak kena approach girlfriend dia dulu. Apabila kita dah approach girlfriend dia, kita dah tahu apa kita nak buat, apa semua, nak jumpa apa semua. Kalau kita pergi PD, girlfriend dia tak ada, tak boleh buat apa. Tapi best, kita boleh shoot kat pantai. Tapi kali ni decoy, kita dah plan decoy kali ni kita pakai arit. Itu yang pisang tu. Sebab dah, aku dah tinggal arit. So this time aku jadi decoy, aku pun tak tahu lah kenapa, macam mana apa semua. Tapi kita tengoklah macam mana apa jadi kan. So kalau kau tak jadi, salah dia. Jangan salah kau terus guys. Nak tahu secara lebih lanjut, kita jumpa lepas ni. Kita tengok apa yang Pijan nak tunjuk ni. Okey, untuk pengetahuan hampa semua, kami dah tengok dan study profil awak ada ni. Rupa-rupanya awak ada ni ada buat kerja model lah kan, model baju lah apa semua kan. So kebetulan Bros Gang pula nak release baju baru Bros Gang yang akan datang ni. Dapat tak lagi. Kiranya kita ambil awak dia ni jadi model untuk baju kita lah. So dalam waktu yang sama, kita bolehlah pakai gambar baju tu dan kita bayarlah dekat dia sikit kan. So kita deal lah dengan dia kan. Gitu. Lawa tak baju? Lawa tak? Tak lawa? Hati. So kita sampai juga di Negeri Sembilan, Port Dickson. Port Dickson lah kita kan? Port Dickson yang pantai yang korang suka lepak tu kan? Ramailah sekarang ni, zaman sekarang aku rasa Port Dickson tengah menaik. Ramai dah Port Dickson, penat lah. So basically kita memang direct daripada KL seperti mana yang korang. Tapi biasanya KL dah tak sampai 2 jam tu. Tadi kita 2 jam kita, lebih tu. Kalau ikut sebab jam kan, jalan jam. Sebab ni pun minggu-minggu orang nak cuti semua. So kita basically sekarang dah habis makan lah. Dah habis makan apa so basically kita orang tak on camera daripada tadi. Sebab kita sampai, kita terus orang kata apa, makan. Sebab
sebab kita orang lapar. Kita orang lapar apa semua sebab sangkut jam apa semua. So kita dah lepas makan and sekarang ni kita tengah tunggu boyfriend dia datang. Kita tengah tunggu boyfriend dia sebab kita dah bagi tahu boyfriend dia yang kita dah sampai sini. Yes. So dia sekarang tengah on the way. On the way. So biar boyfriend dia sampai, kita nak dengar sendiri di depan-depan untuk bercakap and untuk kita sign agreement dengan dia untuk kita start mission ni. Walaupun kita dah start orang kata apa halfway dah. Tak ada halfway, sukuway lah. Sukuway. Sukuway kan kita dah contact. So apa-apa pun kita tunggu start lagi. Jom. Salam. Anik bro. Bagi duduk dulu, duduk dulu. Eh, kita orang on camera tau sekarang. Sebab apa? Sebab ini dah ibarat kita dah in progress lah. Sebab dalam video ni kita nak bercakap dengan kau lah. Apa? So sekarang ni kita nak jumpa borak-borak santai lu. So kau berapa minit datang daripada sini? Jauh ke dari tempat kau? Tak jauh, dalam 15-20 minit. Oh, 15-20 minit ke? Sebab tadi kita 3 jam ke awal datang sini. Jam tu, jam gila tu. Eh, so aku nak tahu sikit bro, apa kau punya masalah kau? Cuba cerita. Macam contoh, kau dah cerita kat DM and kita ada on call hari tu sekejap. Tapi kita nak share detail sebab hari tu aku dengan Arif je aja. Dia tak betul-betul face to face dengan kau. So boleh tak kau cerita sikit apa sebenarnya masalah kau dengan girlfriend kau ni? Sebelum tu, terima kasih sebab Sudi datang dekat sini tolong saya apa semua. Dengan perjalanan ialah KLPD tu jangan boleh jadi 3 jam. Boleh klaim minyak ah. Gerak. Cerita dia macam ni bang. Sebenarnya sebelum ni girlfriend saya ni okey je dalam 2 tahun 3 tahun lepas untuk beberapa bulan ni tiba-tiba berubah kan. Kau dengan dia sebelum ni apa yang mencetuskan problem kau dulu ke dia dulu ke apa selalu kan biasalah kan. Dalam hal ni memang dia kan tiba-tiba berubah. Apa yang dia berubah? Masa kau berubah yang dia berubah. Selama kita orang kawan 3 tahun ni. Kawan cintalah. Oh, tapi masih kedah selalu berkawan kan. Tak nak kawan lah. Sebab kalau cakap cinta macam tak manis saya cakap kawan lah. 3 tahun ni dia okey je, tiba-tiba beberapa bulan ni macam saya tengok dia pelik lah. Apa yang aras-aras yang menentukan kau punya pelik tu? Dia macam, yelah layan saya pun dah tak sama. Kalau saya ajak keluar tu, kalau dulu seminggu 2-3 kali boleh keluar. Macam sekarang, seminggu sekali pun susah. Dia banyak bagi alasan lah. Mengelak. Lepas tu, cara dia pun bercakap tu dah makin lama makin kasar dengan saya. Saya tak tahu, tiba-tiba dia jadi macam tu kan. Kau pernah buat apa kan? Kalau gaduh kecil-kecil tu, biasalah kan, tak ada. Kau pernah curang ke? Curang ke kantor ke apa? Benda-benda tu semua tak pernah bang. Tak tahu. Confirm lah tak pernah. Kalau make sure kalau tak pernah, alhamdulillah. Okay lah, maknanya memang dia start dulu lah cerita dia. Sebab sekarang ni kita orang tak boleh nak cakap dia tu dah curang dengan kau ke apa. Sebab kita itu baru turun DM. Itu semua kita akan start nanti. Sebab kita ada plan yang apa ni, adik akan jumpa dia lah. Macam mana yang kau tahu, yang macam mana kau tahu kita dah start DM. Sebab kau dah bagi info itu kat DM online semua. So kita dah start DM. Kita orang pun dah cakap dengan dia, kita akan jumpa dengan dia maybe esok. Sebab kita baru sampai apa hari ni. So esok kita nak pergi jumpa dengan dia. Mungkin masa kita orang ada kat Negeri Sembilan dalam 3-4 hari lah. Kita punya set estimate kau, macam tu lah. Kau boleh tak dengan kita orang masa tu? Boleh. Tak ada masalah. Saya yang suruh abang. Yes. Kau tak kerja? Saya kerja tapi dalam beberapa hari ni. Sebab saya ni buat Foodpanda tu. So boleh lah. Faham. Hari ni tak buat sale lah. Buat pagi tadi lah sebab saya tahu abang datang malam kan. Nak jumpa malam. Kau pun nak ambil air bagi dia. Kau ambil air apa tu? Kita dah tak ada air. Kita tengok ais lah bro tadi. Tak apa. Okey je. Take ice. Okay, so bro macam ni. Sebelum kita start, masuk kita orang. Sebelum kita orang start buat mission ni, jumpa kita test awet kau. Kita orang perlukan kau untuk sign agreement dulu dalam kontrak untuk this mission. Dalam agreement ni kau boleh baca dulu, tak ada masalah kan. Tak ada masalah. Sebab sebelum ni pun kita akan ada agreement dekat sesiapa boyfriend yang girlfriend ke yang nak datang kat kita orang kan. So dalam agreement ni kau tak perlu risau pun. Agreement ni dia menandakan yang engkau akan kata apa, take risk lah in anything apa-apa yang berlaku ke apa ke kan. Lebih kurang macam tu. Macam contoh katakan dalam in progress kita buat mission ni, tiba-tiba ada masalah. Tiba-tiba lah katakan awet kau kemalangan ni sebabkan kita ke. So kita kena fully tanggungjawab lah benda ni. Agreement untuk kau baca lah. Ni surat perjanjian kerja kita. Benda ni kita buat ada sebab in order orang kata apa, win-win situation lah. Macam dalam agreement ni kita akan bagi tahu apa kita buat apa semua. Sebab sekarang contoh ni memang contoh macam sekarang kau datang, kau nak test girlfriend kau. Kau cakap okey tak ada masalah. Tiba-tiba kalau dia betul-betul buat panggil Ada masalah apa tu kau salahkan kita orang pula. Kau boleh baca dulu, tak ada masalah. Cuma itu je lah. And yang lain-lain tu rasanya okey. Macam mana kita plan lah. Macam kau pun cakap sekarang ni, kau cakap perangai dia dah lain. Tapi dia pernah curang tak dengan kau? Dia curang yang jelas tu saya tak tahu lah. Tapi banyak chat. Budak-budak sini cakap lah. Macam hari tu saya cakap dalam video call tu, saya cakap yang dia dah start berubah, tak bagi phone apa semua. Ni baru-baru ni sebelum abang sampai sini ni, ada lagi saya dengar dia macam ada borak dengan lelaki lain lah. Borak yang mesra lah. Orang tengok lah. Kawan-kawan saya tengok mesra. Lepas tu dia dengan kawan-kawan, kita orang yang lelaki pun dia dah lain. Orang kata macam
terlalu rapat. Rapat, tiba-tiba macam gelap pegang-pegang. Lepas tu aku nak tanya, kau pernah jumpa mak bapak dia ke apa ke? Pernah. Dia pernah jumpa mak bapak. Pernah. Tu yang macam bagi saya, saya take serious lah dalam relationship ni. Tapi tak tahu lah bila jadi macam ni, saya agak macam kecewa lah kan. Okay, tak apa. Benda tu kita tak ada nak cakap. Sebab kita pun tak test lagi. Kita tak tahu dia curang ke tak. Tapi atau dia tak curang ke. Tapi besok kali ni kita tak tekan sangat lah. Kita tak agresif pun. Kita tak ada buat sampai ke rumah sebab, pun tak ada. Sebab macam mana yang kau tahu lah. This time, dia pun model. Dia pun ada apa parti. Background. Dia ada background. Freelance model. So, kita contact dia. Macam mana yang kau suruh kita contact lah. Kau cakap yang dia nak di motherboard sekali untuk JC baru kita orang. Kita contact dia, kita approach dia. And sekarang ni okay untuk lock, untuk kita jumpa dia esok. Untuk meet first meeting dengan dia. Maknanya kita akan pass baju apa semua. Rasanya benda tak ada masalah. Dia just perkenalan lah. Cuma kita orang perlukan engkau ada dengan kita orang semasa hari tersebut. Kalau boleh setiap hari yang masa kita in progress tu kau kena ada lah. So lagi senang lah. Lagi senang. Contoh kalau kau nak tidur sini pun ada bilik lebih. Sebab kita orang datang 4 orang je. Aku ni Apik dengan Khalid je datang. So anything apa ni senang lah, kita boleh minta. So rasanya tu je lah kot bro. Tu je. And sekejap lagi kita bagi pen, sign. And after that tak ada apa lah. Kita jumpa esok. Kalau nak lepak dulu pun boleh, tak masalah. So guys, itu je guys. Kita dah jumpa dengan boyfriend. Dia dah cakap macam-macam. Girlfriend dia, itu girlfriend ni. Kita nak tengok lah girlfriend dia macam mana. Tapi insting aku kuat kata tak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Sebab dia kata tak pernah curang. Tapi janganlah kau cakap dia tak pernah curang, rupa-rupanya dia dah curang. Dan itu daripada apa yang saya tahu, dia tak pernah. Yang penting kau setia lah. Sebab kau nak test orang, kau kena tengok diri kau dulu. Kan kejap lagi test lagi, keluar pula skandal-skandal kau pisang. So jom, kita jumpa esok. Esok dia baru kita start action. Kita start permission, kita rehat dulu malam ni. Ciao. Lama agak tunggu dia. Astaga. Sekarang ni kita tunggu dia perempuan sampai. Sebab kita first meeting ni, Arif nak kena break. Actually aku dah WhatsApp dia. Dekat WhatsApp aku dah bagi nombor telefon pula. Aku dah bagi location mana kita nak jumpa. And kita ada search tadi around dia PD. Tahu kedai ni. Dia tahu kedai ni. Sekejap aku tanya dia. Lama kak aku tunggu lama-lama lagi. Dah mengantuk lah, tunggu dia ni. Hello. Hello, hi you. Dengar tak suara? Okay, you dah on the way ke tempat location yang kita nak meeting sekejap lagi? Ya, I don't. Sebab I dah sampai sini tau. Kalau nanti you sampai, you bagi tahu I. You nampak I pakai topi kuning ni lah. You nampak dah muka I kat depan ni. Okay. Sebab, okay, nanti apa-apa jumpa sekejap lagi ya. Alright. Okay lah, bergerak dulu. Okay bro, gerak dulu. Tak apa, ada apa bro? Sekejap. Aku kau lah. Ni kita dah letak mic ya guys. Kita dah letak mic nampak ni. Hello. Jap. Air kat tandas ni, Jap. Okey ya. You tunggulah kita jap eh. Jap. Air apa perlu ni jap. Cepat bodoh. Cepat bodoh. Ni dah belum ni. Okey, mana mic tadi? Kebun dah jangan buat lawak. Hello. Kebun dah jangan buat lawak. Hello. Aku rekod kan? Rekod. Dia yang kukul kau. Cepat bodoh. Cepat bodoh. Ni dah belum ni? Okey. Okey. Okey, sekarang nak kau siapa? Okey. Gulak. Asal bodoh. Rekod. Tak ada lighter. Okey. Jom. Irip. Ciao. Siapa tegur pula ni? Awal lagi tegur. Oh, saya tak tahu bang. Saya baru nak duduk. Saya bukan orang kerja sini. Jangan lepak. Jangan lepak. Dia lepak bodoh. Arik kau. Tak tenang. Dia tak tenang. Perempuan tu cakap dah sampai kan? Aku rasa dia baru sampai parking ke? Dia cakap apa tadi? Brother tu cakap apa tadi? Tak dengar. Brother tu cakap apa tadi? Brother tu tanya aku sup ekor ada ke tak? Okay.
duduk sini. Pun tak apa. Ha, duduk situ. Tadi you dari mana? I tadi beli barang sekejap tadi. Oh, you beli barang. You, you datang seorang kan ni? Bukan seorang. Bukan seorang. I see. Sebab I risau kan sebab masa kita DM tu, I DM, I macam tengoklah gambar-gambar you kan. Ish, ada boyfriend sebab kita orang kalau boleh kita nak elak ambil model yang tak ada boyfriend. Faham tak? Dia jadi macam nanti kacau. Kadang-kadang boyfriend ni kadang dengki lah, jealous lah, apalah apa. Sebab kita nak orang yang single untuk jadi model kita supaya tak akan jadi isu apa-apa lah. Bukannya kita orang nak ngorat ke apa, tapi kalau ada rezeki nak buat macam mana kan, boleh buat benda tu kan. Okay, tak, you jangan risau. I memang solo, memang tak ada boyfriend. So kalau you tengok kat IG I tu, maybe dia XX yang lama. Oh ya? Yeah. Bila sebut XX ni macam banyak X ni? Tak adalah banyak. Macam banyak. Oh, XX. Dia macam XX. Ya, kawan. Okay, so you memang friendly lah, senang cerita. So sekarang memang I solo. You tak risau. Awal-awal dia dah introduce yang dia tak ada boyfriend macam mana ni bang. Sebelum ni, you pernah ambil kerja. Sebab hari dia cakap macam tu pun, maybe dia kata dia rasa macam aku nak kerja ni juga. Jadi siapa dia tepi. Kita pandang positif lah sekejap. Sebelum ni, you pernah ambil job model kat mana? Oh, I banyak keluar lah overseas punya magazine. Oh, so kira sekarang you independent lah. You bukan yes. Under agency mana-mana pun yes. Lah. Yes, kalau before this yes, memang I more agency lah kan. Taiwan punya magazine. Faham. So, dia quiet lah. You faham lah, dia sexy. Seksi sikit lah. So maknanya kalau you ambil gambar seksi-seksi pun tak ada masalah lah. You okay, you yes, open. Yes, ada masalah sebab dekat magazine Taiwan tu, di bikini tu semua normal lah. Normal bagi I. Okay. Okay, macam ni lah kita start lah. I akan terangkan you sikit lah. This time, actually ramai DM-DM yang dapat. Ramai DM yang minta kita orang nak jadi model untuk Bros Gang punya JC yang terbaru akan datang ni. So, kita orang secara randomly, kita akan tengok and then you antara figura lah, I panggil figura yang kita boleh, orang kata apa? Boleh pakai baju tu dengan badan you cantik, apa semua. Faham tak maksud I? Of course lah, kita nak someone yang badan cantik, nak kasi nampak lagi baju tu lagi cantik, gambar lagi cantik. So, this time, pasal you cakap pakai bikini apa semua tu, I tak tahulah nak buat macam mana. Rasanya kita mungkin nak buat yang sopan sikit lah. Kalau boleh. Asal you prefer you nak lagi. Actually I prefer kalau ada yang dress ya, short dress ke or short okay. Pants, short skirt ke. Sebab I dah biasa photoshoot yang macam tu. Faham. Boleh. Benda tu kita boleh bincang, tak ada masalah. Benda tak ada masalah sebab bagi I benda tu small matter je. Ni apa adik cakap, kau jangan marah pula. Ini kita nak pancing dia je ni. I tak tahulah nak buat macam mana. Kita orang pun macam you tahulah, you tengok video Bros Gang kan. Kita orang buat video pasal test gold digger, awet apa semua. Yes. Pasal seksi-seksi ni kalau boleh kita nak elak. Tapi kalau anda kata you okay, you open, I okay. Kita orang okay semua, tak ada masalah. Serius, you okay? You okay tak? I okay. Kita orang tak ada masalah. Tapi yang penting make sure you tak ada boyfriend lah. Ya, yeah, tak ada kan boyfriend lah. Kan kejap lagi boyfriend cakap Bros Gang mengajar ni, Bros Gang mengajar tu, habis lah. Kita. Jangan risau lah, you ni lah. Tak nak takut sangat lah. Rumah you daripada sini jauh? Tak jauh lah. Okay, so simple je. I rasa sebab I pun datang daripada KL. Semata-mata nak jumpa you tau. Semata-mata nak jumpa you. Saya penat kan? Penat, memang penat. Memang drive alone tadi apa semua. Sebab I fikir macam kita nak cari model secepat yang boleh. So bila dah jumpa you face to face, I rasa pun you boleh bawa some orang kata apa, posing-posing mesti boleh kan. Benda tu tak perlu ajar kan. Boleh je. Okay. Nak I posing macam mana? Alah. Bukan posing sekarang. Nak posing macam mana? Tapi yang tu kita boleh buat korang, tak ada masalah. Okay, so this time kita akan promote, kita akan buat satu shooting. Kita nak ambil vibe-vibe tepi pantai macam tu lah. Kita tengok macam mana. Kita orang akan bagi satu JC untuk you. JC tu JC Bros Gang yang baru lah. I try bincang dengan team I dulu, sama ada dia boleh run datang ke tak. Kalau tak sempat kita shoot esok. Lebih kurang macam tu. So you memang free lah hari ni, esok apa semua. I free sure. Memang free anything lah. Anything for you, okay? Boleh? Tak ada you masalah. Okay I okay, I okay. Lain takut diorang marah ke? Ini kerja tu. Ini kerja. So bagi I macam tak ada masalah pun. Masalah tak ada apa. Tapi yang penting you lah. Make sure you betul-betul solo lah kalau you cakap solo. I solo je okay. Okay. Dah 2-3 kali dah you cakap solo. So which is memang you jujur lah dengan I. Yes. Tak tahu lah. Apa lah yang kau fikir ni Fahwe? You duduk sini dengan siapa? Family ke bujang? I family. Oh family, I see. Kenapa? You nak teman I ke? Macam mana kalau I nak teman you kalau you duduk dengan family? Tadi aku dah, Tak sih, kalau nak kita nak pergi somewhere ke kan?
apa, you jangan buat I berdegup ni. Berdegup-degup mana ni, jangan. Masa I, you duduk sini kalau you dengan family, okay je. Sebab I kat rumah I ni, I duduk seorang, I duduk seorang kat situ. So that's why, ini mungkin lepas after shoot apa semua, I memang balik lah. So mungkin kita tak tahu lah kalau malam ni ke, malam esok ke, I balik ke. Depends pada you lah, kalau you rasa you nak lepak pun okay, tak masalah. So you tak takut ke tinggal seorang? Okay, kalau I cakap I takut, you nak teman I? Tak, I cuba tanya. Kalau I takut, you nak teman I ke apa? I okay. Kalau macam tu, kita masalah. Kita tengok lah macam nanti. Mana tu kita boleh lepak malam ni ke kan? Kita boleh bincang-bincang something yang kita boleh buat. Masih takut kan? Kita dah dapat point yang kat sini lah. I rasa size ni okay kot. Nanti you ambil letak dalam bag. Sorry tau, sebab I tak bawa plastik bag. Dari daripada kainter tadi. So ni size. I rasa muat kot. Muat. Sebab dia tak besar, tak kecil. Sebab kalau boleh, kita nak kasi nampak. Gitu. Yes. Kita nak kasi nampak macam tu. Jadi kita nak makan? Tak nak. Oh, nak jaga perut. Yeah. Ni nak foto shoot ni, tengok perut ai sana semua. Aduh. So, I rasa itu je lah kot. Dah clear lah. Pasal payment apa semua tu, jangan risau. I mungkin berapa yang you nak minta. Dia depends pada kerja macam mana. Kalau kita boleh bagi maybe satu shoot, dua shoot ni kali jalan kerja easy job 5-600 macam tu, okey je, tak masalah. So yang lain-lain tu tak ada apa kot rasanya. Itu je lah. Tapi make sure, ingat tau, kalau rasa nak lepak rumah I malam ni, make sure you solo. I memang solo, I tak kisah. Itu je lagu aku rasa. Sekarang ni kita biar borak dulu, dah tak ada apa nak dengar lah. Sebab dia dah ada point lah. Kita dah bagi baju, kita dah cakap esok. Kita dah tanya dia soalannya trigger sikit, dia kata dia solo. So kena tunggu esok je. Esok kalau dia baru kau fikir apa-apa kau punya solution, dah tu kita nak dekat sampai bila. Tu je guys, sekarang ni kita biar dia makan dulu, kita lepak dulu. Tunggu hari habis makan, lepas habis makan baru kita borak dengan hari apa yang dia borak. Sebab kita tak dengar sangat ni. Syok eh? Eh, tadi sanggup-sanggup sikit, aku tak dengar sangat. Aku rasa macam... Tadi dia cakap apa? Tak dengar sangat, bodoh dia. Tak dengar sangat? Aku dengar, tapi dengar cakap solo. Suara kau jelas. Oh ya, yeah, suara aku je jelas. Tapi dengar dia cakap, aku dengar cakap solo lah. Ya, aku ulang sampai 3 kali lah tadi. Dia cakap solo? Dia cakap single. Sebab apa? Sebab tadi dia cakap aku. Aku cakap dia, ya aku kat sini stay seorang. So bila stay seorang apa semua. Lepas tu dia cakap dia nak aku teman ke apa ke. Itu dia bagi hint-hint tau. Lepas tu dia kata nak teman kau? Tadi yeah. Tu aku cakap kalau dalam video mungkin clear kot. Tadi dalam call tak dengar eh. Tapi aku saja ulang 2-3 kali tadi cakap solo. Pasal solo, dia memang mengaku dia solo. So memang which is memang fail lah. Dia cakap gambar-gambar sebelum ni dekat Instagram pun dia dengan ex dia, yang gambar laki kawan-kawan dia apa. Tapi masa gambar dengan kau pun ex lah. Aku tak tahu yang dia cakap ex ni engkau ataupun orang lain. Sebab dekat Instagram kan ada gambar dia juga. Ada gambar kau juga. Mungkinnya basically mungkin dia tak direct tapi dia CP. Tapi kemungkinan dia nak job ni. Sebab kau ada cakap dengan dia yang kalau boleh kita nak tanya yang ada boyfriend. Betul. So kita tunggu esok ke? Kita kena tunggu esok. Tunggu photoshoot je. Photoshoot tu menentukan kalau dia betul-betul curang kat situ. Sebab kita tadi nampak. Kan aku selit. Aku cakap macam kita orang kalau boleh tak nak ada boyfriend. Yang tak ada boyfriend. Tapi dia kalau macam mana pun, kalau girlfriend yang ada boyfriend, kalau dia betul sayang boyfriend dia, dia akan cakap dia ada. Yeah. Dia mesti salah lah cakap dia macam ni. Cuma, tapi dia tak curang lagi. Kita kena fikir macam maybe dia nak job ni. So kita kena tunggu esok. Tapi yang aku paling aku tak ada belah tadi. Aduh. Yang pasal rumah tu, dia macam aku dia tak direct tau, dia CP. Sebab baru kenal. Baru kenal tapi lepas dah nampak. Tadi masa aku lepak dengan dia, kalau kau pasan, aku tak tahu angle kamera nampak. Dia duduk macam jaga badan lah. Pasal aku cakap dia nak makan apa? Ai jaga perut. Macam. Aku tadi duduk macam ni, aku dah cakap sudah. Tapi daripada domain rambut apa semua. Tapi daripada segi abang cakap dengan dia, abang rasa dia gatal ke macam mana? Nak cakap gatal tu tak tahu lah. Aku takut nanti dia pula yang prank bros gang. Kita asal tak pula tahu niat dia. Tak tahu, takut. Tak ada, aku rasa dia tak prank bros gang ni. Sebab kita ada saksi. Lepas tu dia DM. Dia DM. Dia nak jadi esok bro, aku rasa tunggu esok je sekarang. Tapi bro, aku sorry to say, aku rasa kalau aku one by one dengan dia kan, ringkup bro dia. Kita balik dulu. So kita jumpa esok guys. Esok baru kita akan tahu dia punya apa ni, apa yang dia akan cakap. Yes. Sekarang ni dia just nak ambil hati je kot. Dia ambil hati je, tak ada apa. Nanti apa-apa nanti kita chat, kita on chat dengan dia. Nanti kita tunjuk lah butir putih apa semua. So apa pun kita kena mandi pantai sekarang. Jom. So guys, kita dah get ready kejap lagi. Sebab boyfriend dia baru sampai kat sini. Tapi hujan, rasa macam nak hujan. Sebab kita orang nak buat photoshoot secara outdoor tau. Sekejap, aku nak ambil kasut sekejap. Boyfriend ada dekat dalam, kita santai-santai sekejap. Homophobic. My bitch is gay. Tapi this time tak tahu lah macam mana. Sebab ini first time aku untuk jadi decoy. Aku tak tahu lah. Aku dah tak noti tu. Ani tengah lepak borak dengan boyfriend dia sekejap. Check. Kau macam mana ni? Okey tak? Cik. Aku nampak macam baru lepas meeting dengan Datuk lah. Hari ni kita majal hari.
Sial lah Jai. Caca dia ada meeting and then dia akan pergi photoshoot. Kau dah beritahu? Aku dah beritahu kita photoshoot outdoor lah. Tapi apa, sebab sekarang hujan ni, nak hujan ni. Tuan, aku takut ni. Aku okay, engkau Abshang. I can be homophobic. Boyfriend ni sini. My bitch is gay. Boleh dekat dalam. Tapi yang paling penting ni, GoPro tu. GoPro dah ada dengan kau kan? GoPro, mic dia nak kena pakai. Aku rasa mic kena pakai lah. Tak boleh, jauh. Tapi kita tempat tu, takut jauh. Call-call. Aku rasa call lagi senang. Call-call it. Kira... Style saya pegang lah. Haa, saya pegang. Tapi macam mana aku nak pegang? Macam mana aku nak gambar? Haa, tu problem dia. Mic tak? Masalah mic jauh. Pakai... Tak, tak apa, mic tu aku rekod sendiri lah. Kau rekod pakai phone ke apa ke, standby kan? Kita tak dengar. Sekejap, tapi betul ke? Oh, pasal masa call tu macam mana lah. Sebab kita kena buat something yang, kalau kita duduk dalam kereta ke apa lagi, sebelum aku sampai kat dia, dia tak ada call, macam mana kita nak dengar perbualan dia? So, maknanya dia kena on call. Kena tapi on kau call. Kena pandai-pandai lah letak phone macam ni. Tak ada masa tu. Sebab GoPro tu untuk nampak korang. Ha, nanti... Oh, dia aku selit lah. Pokok ke apa. Tapi aku rasa engkau as a team untuk buat photoshoot dia pun aku rasa boleh flip sikit kalau kita tengok dia macam mana. Pasal kau cakap kau akan balik tau dini tau. Balik KL. Ha, balik KL. Maknanya dalam lepas photoshoot tu sebelum aku akan datang, aku datang dengan kau. So aku datang sebab sebelum tu aku dah cakap kat dia dah yang aku lambat sikit. Ha, macam tu. So jap lagi kalau kau sampai sana kau Roger lah leh. Kita orang keep in touch dengan kau jap lagi. Bro, senyum kiak. Asal muka kau nampak takut doh. Leh. Jangan takut, jangan takut. Ini photoshoot je. So kejap lagi sampai sana kau kena stay je dengan ni. Sebab kejap lagi Ani akan on call dengan Khalid. So apa yang dia cakap semua ni kita akan dengar. Ha, kita akan dengar lah. Tapi macam aku cakap tadi lah, kau kena make sure tak ada emotional yang berlaku lah. Maknanya kita jangan sesekali ambush dia time public. Kalau boleh lah. Kalau boleh. Jangan lah sebab nanti malu kat kau. Malu kat kau juga. Takut nanti orang. Kita sensor muka kau tapi takut orang record. Orang record. Okay, so apa-apa pun guys, kita tunggu, kita jumpa kat sana. Kita gerak dulu. Ciao. Ifa. Hello. Ah, dengar tak? Ah, dengar. By the way, Efa, you kat mana? I'm mana? On the way. Oh, on the way dah. Okay, so location yang I bagi tu, you on the way ke tempat tu lah kan? Yes. Okay, tunggu. Okay, sebab macam I cakap, I chat you semalam lah. I ada meeting dengan seorang datuk ni pasal ada projek dengan Bros Gang. Nanti kejap lagi kalau you sampai, sebab Khalid you tahu tak Khalid? Kita punya team tu kan. So dia akan sampai kat tempat you, dia akan photoshoot you dulu. So nanti kalau anda kata I sampai cepat, I akan pergi cepat dekat tempat you. Okay, okay boleh eh. So baju you pakai baju Bros Gang tu you pakai terus ke apa? I nak pakai short pants. Boleh tak? Sekejap, short pants macam mana tu? Alamak, sekejap kalau ikutkan you ada suar panjang lain ke apa ke ada tak? Ada je tapi epic so macam suka pakai short pants sebab panas kan. Sebab kita macam mana lah, sebab kita nak tutup aurat sikit lah kan untuk kita photoshoot. Macam tak manis lah kalau orang tengok. Tapi kalau you ada suar panjang, better you pakai suar panjang kot. Tak apa, yang any idea macam you tiba-tiba ada prefer kan, you ada pengalaman dalam modeling ke apa, you nak tangkap gambar, you nak buat style apa lagi, you buat lah masa time dengan Khalid. Nanti I akan forward nombor Khalid dekat you. Okay baik, thank you eh. Hello. Bye. Sekejap aku call Khalid lah. Tanya dekat ni. Khalid, Efa dah on the way tau. Dia dah on the way dah. Kau sekarang dah sampai tempat tu ke belum? Ke dalam kereta lagi? Bila nak sampai ya? Nak sampai, ok. Nanti kalau kau sampai, kau set up GoPro dulu tau sebelum dia sampai. So nanti aku akan cakap kat dia kat WhatsApp je lagi. Aku cakap lah yang kau belum sampai ke. So once kalau kau dah siap set up semua, kau beritahu kat WhatsApp. Nanti kau nampak lah dia pakai baju Bros Gang. Dia pakai baju Bros Gang. Kau set up lah dulu. Nanti apa-apa roja. Okay, baik. Saya letak barang kat sini kot. Ya. Ni kena pasir tak apa eh? Tak apa. Air kena buka selipar lah. Saya nak buka air punya baju. Eh jangan. Jangan buka baju. Buka baju nanti orang tengok. Apa? Kalau you mak saleh tak apa. Oh, ya. Kita ni Melayu. Yalah. Jangan so. Oh, dia cakap ni kot pasal buka baju tepi pantai. Janganlah dorang. Janganlah dorang, Mat. Dengar sikit.
satu letak pula ni. Satu letak. Shit, bateri habis. Bateri habis. Sekarang ni guys, situation dia, senang kata bateri kita orang habis. And problem is sekarang ni kita ni mic, sepatutnya ada mic ni, tapi mic kamera tu habis. Itu bukan dia letak call. Dia call. Ha. Asal kau letak? Asal kau letak? Dengar. Asal kau letak? Susah je nak ni. Susah dulu dah lah. Nampak handphone. Alamak. Sebab sekarang ni kita orang pun tengah ada masalah ni. Kau jangan cakap dekat-dekat sangat dengan dia. Sony bateri habis dek. Sony sekarang bateri habis. Kita rekod pakai phone dah ni. Phone pasal cover Canon. Tapi suara dengar. Suara dengar. Kena dekat-dekat sikit dengan dia. Eh, kau kena layan dia dulu. Sebab ini last minute ni. Last minute ni. Kau layan dulu. Kau layan dulu. Layan dulu. Kau dekat sikit tau. Dah bulat. Mic aku ni macam mana? Tak ada bawa. Tak ada. Nanti kalau kali lupa kau ingat kena mic. Macam mana? You sampai lama tak? Tak ada dah lama sangat. Tadi lah. Dah berapa lama ambil lit? Banyak. Ada posing-posing tak? Dia kata dia nak buat lagi sesi. Nak buat lagi sesi? Serius lah. Takut je sesi. Takut yang sesi. You sendiri nak buat sesi? Serius? Tak, sebab kita orang sebenarnya Bros Gang ni, kita nak hype kan kita punya sesi just pakai macam biasa je. Tapi kalau you pula minta sesi pada kepala je ni. Tak, lagi senang ke. Dia pernah photoshoot pakai apa ni? Tak lah, macam saya cakap tadi lah. Dia biasa ambil yang normal-normal je lah. Dia tak ada pun ambil yang heavy macam ni. Okey kot, pakai macam ni dah okey dah. Dah okey dah. Nak pakai seksi lah, nak pakai short pants lah. Kau biasa keluangan dia pakai, dia pakai ke kan? Saya keluangan dia pakai biasa je, dia pakai sebab panjang biasa. Free hand macam biasa lah, macam perempuan biasa. Malu lah. Boleh air rakam tak? Sebab you nampak cantik hari ni. You selalu lepak pantai sini tak? Tak. Oh ya? Yeah. Dengan kawan lah? Dengan lelaki ke dengan perempuan ke? Alah, biasalah. Lelaki perempuan pun lepak. Oh ya? Yeah. Ah, okay. Kenapa? Tak ada, tanya je. Sebab takut kejap lagi boyfriend you nampak ke apa, bahaya. I solo lah. I takut sangat lah. Ambil kawan air satu dengan dia. Okay, okay. Boleh. Okay. Oh, nak lagi? Cantik. Banyak gambar dapat. Oh, lemak. itu dah lentik tu. Tak, I nak bagi you all punya gambar nampak lagi. Lagi baik lah. Okay, baik ke? Idea dia baik ke sebenarnya? Okay je kak. Ya, itu risiko dia lah. Sebab dia nak jadi macam tu, kita okay je. Tapi kalau you all try pun, I okay je. Alamak. Awal sangat. Kerja. Ini kerja. Awal sangat. Itu dah lentik tu. Dah lentik sangat dah tu. Dah baik lah, nampak. Baju pun nampak close up. Apa semua. Close up. Nak kasi nampak logo. Okey tu. Okey. Alamak, ini bukan kita nak jual produk kuat. Okey dah tu. Sengit sikit. Bagi lentik sikit kan. Ini okey. Biasanya kalau okey macam ni, dah fail kan? Aku tak sure lah bro. Sebab saya tengok dah macam melampau. Sebab dia kata dia tak ada boyfriend pun. Itu dah kira bagi aku dah habis lah.
Tapi tak tahu apa dia punya niat. Daripada abang punya pengalaman buat benda ni, abang tengok kalau cara macam ni dah habis lah. Settle lah kan, dah habis lah. Sebab dia berapa kali dia mention tu, dia tak ada boyfriend. Solo lah okay. Kita tangkap sekarang lah. Eh jangan sekarang bro, petang ni. Kau tangkap sekarang, malu kat kau je bro. Bro siapa nak kasi abang logo? Sebab sekarang ni pun kita tak ada bukti yang betul-betul nampak dia nak menggatal gila babi tau. Dia just macam bagi hin-hin macam tu. Sikit-sikit virus. Haa, sikit-sikit. Bagi dia lentik sikit kan. Memang best-best gila. Nak gerak? Tak pun. Sini ada kedai kan? Sekejap lagi tersingat kedai lepak lu apa semua. Boleh lah? You okay je kan? Okay je. Sekejap. KL dulu, balik KL. Kau balik terus lah? Aku balik terus. Okay, boleh-boleh. Kau balik dulu, tak apa ni. Bye you. Eh, thank you, Rolit. Tak, kita lepak sekejap. Sebab apa? Sebab IPK. Tadi I datang bawa kereta sendirilah. Okay. Tapi kita lepak jap. I nak try kau tanya member I dekat KL jap. Ada kerja jap. You lepak sini lu. Lepak ah, lepak jap eh. Panas lah. Ah sekejap aje. Alamak dah lekit je. Awal lagi duduk lu. Jap I nak call member jap. Hello. Ni sekarang ni Khalid dia dah gerak. Aku tak tahu kenapa Khalid gerak dulu tu. Sebab apa? Dia ada cakap dengan kau apa-apa? Dah biar dah banyak ah bodoh. Dia gedik gila babi sial. Dia siap nak bagi lentok tetek dia lah, buntuk dia lah apa semua. Sekarang ni aku jauh daripada dia ni sekarang ni. Ah sebab tadi dia ada cakap dia macam bagi hin-hin dekat aku macam dia nak balik dengan aku sekarang ni. Tadi dia cakap dekat aku kan macam dia macam nak stay tau dengan aku sekarang ni. Ah so aku takut kejap lagi kalau aku nak bawa kereta nak balik macam mana sebab aku datang dengan kau. Dia dah kata nak ikut balik ke? Ah dia dah cakap dah. Tak pun aku try jalan-jalan dengan dia jap. Ah aku jalan-jalan dengan dia, kau set up lah kamera apa dalam kereta ke apa. Kau terus naik kan kali. Mai aku tak okey. Takkan nak bawa balik tu. Ah itulah yang masalahnya sekarang. Kalau dia kata bawa balik, make sure boyfriend dia still ada dengan kita lah. Sebab dia cakap aku tadi, dia badan dia dah melekit-lekit. Memang umur tu kalangan tu sudah. So macam mana sekarang ni? Kau rasa macam mana? Kita kena balik ataupun korang kena balik dulu ke cepat-cepat ke apa ke? Macam mana? Aku tak tahu. Itu yang aku pelik tu. Aku macam dia pula nak test kita sekarang ni. Sebab dia cakap pasal family dia ramai hari ni kat sana. Sebab dia cakap hari ni kan hari cuti, family dia ramai kat rumah, sepupu sepapat dia datang. So dia rasa tak selesa. Kau nak ending sekarang ke tu? Aku rasa ni dah melampau lah ni. Ini dah melampau lah, memang dah melampau. Tapi sekarang ni aku nak kena layan dia macam ni. Aku tak boleh bawa dia pergi ke kereta selagi korang ada kat dalam kereta. Ya tu, aku rasa dia tak apa. Kau jalan-jalan dulu, kau bawa je lah balik rumah. Kita set up pun ni, kita set up dekat rumah terus. Itu kalau balik rumah macam mana bang? Kita dekat rumah. Ni aku mati dulu abis. Eh sekarang ni kita kena set up kamera. Kita GoPro dah. GoPro lah, mampu kat sana tu. Macam ni? Aku rasa jap. Ah okey baik jap. Hello. Arik. Apa ni? Aku gerak dulu sekarang. Kunci kat bawah tayar. Okey. Bawah tayar, bawah tayar driver lah. Kau kena pergi kereta cepat ni. Takut orang nampak lah aku tak kunci ni. Kau dah masuk kereta. Aku dah aku nak gerak ni. Jumpa kat rumah tu lah. Ya duk GoPro rip. Kau kena rip. Kau apa pendek lengahkan masa dia dekat asal dia letak pula. Tak pendek nak gerak nanti aku lari. Alah. Kamu rumah. Aku pergi dog market tu kan. Eh kau pergi makan dulu kan? Aku ada jalan-jalan. Ah kau buat pergi makan dulu ke jangan datang kita sekarang jap. Kita bagi tu gerak dulu. Ah aku dah boleh gerak kereta kan. Ya ada nak air tolong apa-apa? Ini apa? Tak adalah you dah tolong kita orang. Apakah? Eh tak apa. You bawa ni bag ni. Alright. Okey. Sini ah kita jalan lah sini dulu. Tepi-tepi pantai. Yelah, datang pantai tiba-tiba pakai siper macam ni. Sama macam lari vibe lah. Sebab saya pun sekarang pakai macam ni. Sekejap lagi orang mesti tengok pelik punya. Okay, hai, assalamualaikum. Okay, seperti yang anda sangkakan, plan ini merupakan plan yang terakhir bagi episod kali ini. Okay, ready ya? Okay, first, apabila selesai upacara di tepi pantai tadi, Team Bros Gang mestilah pulang ke rumah dulu untuk kemas-kemas dan get ready untuk mangsa datang ke rumah. So, kenalah kemas-kemas sikit kan, yang berselera apa semua. Jadi, kita pasang GoPro apa semua dulu. And then, tunggulah depan main. Okay, apabila selesai apa semua, Team Bros Gang perlulah
menunggu ketibaan mereka. Apabila decoy dan mangsa nak sampai, decoy perlulah menelefon tim Rose Gang untuk kita dengar perbualan mereka dan juga memberitahu tim yang mereka sudah nak sampai. So si Arif ni kena telefon kami bagi tahu, "Hello, kami nak sampai ni." Ha, so kami boleh lah totang, get ready apa semua, masuk dalam bilik. Okey, lepas tu apabila tim Rose Gang sudah dapat tahu yang mereka sudah nak sampai, tim Rose Gang perlulah bergegas bersembunyi di dalam bilik yang telah ditetapkan. Bilik ni lah. Okey, apabila decoy dan mangsa sudah sampai dan masuk ke rumah, tim Rose Gang dan juga power kepada mangsa kenalah perhatikan dan dengar apa yang diorang nak buat ni, apa yang diorang buat ni kan. So nanti kita boleh tengok lah apa benda yang berlaku kan. Okey, and then apabila tiba waktu si power dah get ready untuk nak keluar ni, tim Rose Gang kenalah bawa power kepada mangsa ni keluar menghadap mangsa. So nanti diorang akan bincang lain dulu apa yang berlaku ni, you apa ni, and then itu sajalah kan. Sekejap, video apa benda ni orang tak, video apa ni, Allah, Allahuakbar, Allah. Yes, ni adik baru call aku. Maknanya dia call, dia dah dekat. Aku rasa dia dah iri-iri sini ni. Bro, kita lipat dalam, kita lipat dalam. Tak ada apa kan? Tapi lampu matikan macam mana? Kita lampu bawah ni. Ah, ni. Letaklah beg apa semua. Sekejap, Lid. Mana go lah. Cepat, Lid. Kita akan juruk kat bilik ni. Sebab bilik ni, first bilik, so bilik ni kita kunci. Dia akan pergi bilik tengah. Bilik tengah tu master bedroom. Dia besar sikit. Okay, bro. Apa-apa kita akan tengok kat sini. Kita akan dengar kat sini. Aku rasa ini sebab dia penat. Dia penat, dia malah nak balik terus. Dia nak mandi dulu, nak cepat-cepat mandi. Tapi kenapa balik. Tak boleh mandi kat rumah? Tahu aku tak tahu. Kita tengok dulu, bu. Mana tu niat dia betul-betul nak mandi, kita tak tahu. Air kosong ke? Alamak, air kosong je lah dia. Dan tahu lah tu kacauan macam ni, janganlah minta wine tu. Hotel ke? Ini bukan bar tu. Alah, segar-tegar sikit. Air tahu, you tak sabar nak mandi betul. Okey, kejap lagi. Tak, tapi betul tu, air sebenarnya risau. Risau sebab dia jiran tu, jiran kiri kanan ni, depan belakang semua Melayu. Kali lagi dia nampak cerita masuk. Dia fikir lagi, air dengan you tengah buat projek, susah lah. Taklah, kan? Okey, kejap lagi. Di masa bilik ni, bilik ni tak ada orang. You buatlah macam bilik sendiri, sebab ada tawar pun ada sini. Okey. Ada tawar, you ambil tawar. Dan, I tunggu you lah, you nak I tunggu kat mana, kat dalam bilik ke atau... Alamak, jangan macam gitu. Okey, tak apa. You have fun dulu. Ha. Nanti apa-apa, you beritahu je I. Apa yang you perlukan, eh? Apa dia? Sekarang ni dia tengah siap-siap. Apa dia? Dia masuk bilik? Dia tadi dia cakap, aku tanya dia nak suruh aku tunggu kat mana. Dia cakap tunggu dalam bilik dengan dia, bodoh. Apa benda kau buat ni? Dia memang gatal ke? Dia memang gatal ke? Masalah sebelum ni dengan saya elok je, apa benda yang dia bergatal macam ni? Wah, betul-betul buat macam rumah sendiri ya. Ayah nak main sikit lah. Eh, jenis ni? Tanah sana? Alamak. Dia berkembang. Bodohlah dia ni. Apa macam ni? Nanti apa pun kita. Selalunya lelaki yang tutup pintu kan? Mana dia orang nampak? Okey, tak apa-apa ni. Tandas kat belakang. Ha? Belakang tu.
Eh, janganlah. Dia mandi dulu, nanti apa-apa pergi tau. Perempuan ni lah, kalau dia mandi macam ni, lama kan. Dah siap dah? Weh, betul-betul basah pun mandi eh. Ha? Dia siap ada baju dulu, nanti apa kita lepak lagi sini. Alright. Aku betul-betul nak terkencing saya. Kau pergi lah kencing lu, dia masuk bilik tu. Pergi kencing lu. Apa? Pergilah kencing lu, dia masuk bilik tu. Sekejap. You, ha? Boleh tak tolong betulkan tali Libra? Apa? Tolong betulkan tali Libra? Ah. Isi dia dah. Dia ada rakam kat dalam tu, you dah set. Eh bodoh, mana maruah kau babi? Mana maruah kau babi? Apa yang kimak sangat kau ni? Memang you tak ada pakai sendiri? Memang tak ada pakai sendiri? Arif takkan pakai kat kerja risau. Kita dah memang kita decoy takkan sentuh. Takkan sentuh orang. You serious lah? Kerja dia rakam kat dalam tu, you nak set tak, kan? Tak. Kenapa selalu you pakai brown macam mana? Tak, you melayu sikit dalam brown. You kena tak tahu. Macam mana lah? Memang you tak ada pakai sendiri? Ha? Memang tak ada pakai sendiri? Masalah tak betul atau ni brown? Aish, apa benda ni? Tu nak fikir positif, aku dah tak tahu fikir macam mana saya. Ha, abang tengok, abang pasal tengok macam ni kan. Saya tak tahu apa hal apa yang abang kita tengok, kita tengok. Kita tengok apa yang dia nak cakap. Tak, aku tak tahu juga ni. Saya nak kontak sini. Ai bukan, ai segan tu. Ai segan, serius saya segan. Segan apa? Seganlah kang jap lagi masuk jadi benda lain dengan jap macam tu. Ya, apa kejap je. Kenapa? Okey, tak apa, you cuba try pakai sekali lagi. Kalau tak boleh panggil ai. Boleh. Okay, sorry. Tak apa, you try sekali. Kalau tak boleh, I tolong masuk, I terus. Lepas ni tak boleh keluar, eh. Aduh. Okay, nanti apa kita tahu? Kau kena ingat tu, apa Adib cakap tu, just nak trigger dia je dong. Kau jangan salahkan Adib pula. Dah siap lah? Dah. I was fresh. Oh, baru fresh lah. Okay, faham. Eh, jauh betul tadi sana? Datang sini? Macam jauh pun. Ah, jauh betul. Tak lah, you betul tak lapar? You betul tak lapar? Tak. Okay. Okay. Ini buat air berdebar tu. Air berdebar. Kenapa? Kenapa nak berdebar? I tak tahu. Sebab tak kan? I jujur, I tak pernah pergi luar negeri daripada KL. Bros gang, kita orang tak pernah lah nak macam ada perempuan ke apa ke kan. Yeah. Sebab this time kita orang lain-lain. Sebab ada antara team kita orang yang tak ada kat sini. Sebetul lah, ni first time. First time perempuan. And first time perempuan berani minta dengan I untuk nak mandi dekat tempat I tinggal tu seorang. Ah, betul, ni betul. I tak tipu, I bukan naughty punya orang ke apa tak. Tapi kalau sikit-sikit tu ada lah. Tak, dia macam naughty sikit lah kan. Tak pun. Betul tak? Well, yelah sekarang, lelaki zaman sekarang kan. Pakai kopiah ke, tak pakai ke. Eh, tapi aku pernah kenal seorang ni tau. Ah, ya? Siapa? Saya dengan lelaki tu. Dia ex you ke atau you pernah kenal just for scandal ke apa? Kawan. Tapi, dia punya horny lain macam tau. Ush. Walaupun pakai kopiah bagai ni, dengan mana madah dia. Ini jantan mana pula? Ini jantan mana pula? Ini jantan mana pula? Oh, kau tak kenal lelaki ni? Siapa pula ni? Mana lah saya kenal, tak tahu siapa-siapa dia ni. Betul lah babi, pantang. Tak apa, layan je lah. Just anggap macam mungkin. Kau kena sabar. Saya tak maksud you. Dia pakai, dia, you kenal dia sebagai kawan. Tapi macam mana you tahu yang dia tu horny? So dia friend dengan you for benefit you? Dia kawan. I mean dia macam anggap macam mungkin dia nak try I ke, dia tengok I macam makin lain lah. Dulu lain, sekarang lain. Mungkin macam tu lah kan. Okay. So, I pun terkejut juga. Dia tak, yeah, tak payah, lain je lah. Just macam, just anggap benda tu macam mungkin dia gurau ke, tapi tak gurau. So, you on je lah? Tak lah. Oh, dia just WhatsApp semua kan. So, I terkejut juga. Pakai kopiah eh, orang yang Islami. Manusia sekarang macam-macam. Tak kenal lah kau siapa. Sumpah aku tak kenal kau siapa. Dia dengan kau tak, dia bukan macam ni tak ke? Tak macam ni bang. Masalah dia sikit bang. Tak macam ni bang. Kau tahu apa yang gatal ni hari ni. Apa yang dia makan ni saya pun tak tahu. Apa yang membuatkan you berani nak mandi kat rumah I? You tak tahu kalau anda kata I ni jenis yang lelaki memang macam orang yang you cakap tu horny lebih ke terus. Lagi-lagi suruh I pakai bra tadi, gila. You ni betul-betul nak mengetes I ni. Selalunya kita orang mengetes orang. Kali ni I yang kena test kan? Alah, you nak takut. I tengok you macam okay je, macam okay. Drawing je dengan I
Oh, easy going, ya? Faham. You betul tak ada boyfriend? Eh, bukan dia nak cakap. Tak, I kena pastikan betul tak ada boyfriend. Kalau anda kata betul tak ada boyfriend, tak ada masalah. Tak payah nak takut. I memang single. Solo. Tak payah nak tak rasa takut. Sebelum ni pernah ada boyfriend? Before this, ada lah. Tapi dia macam tak guna lah. Macam tak guna. I macam... Dia tak pandai jaga hati saya tau. Tak pandai macam babi gedik kau kan. Babi. Apa yang kau nak keluar sekarang? Aku rasa dah boleh keluar. Kalau kau nak keluar ni boleh tak? Sekejap. Saya macam, saya tak tahu saya salah pandang ke apa. Tapi asal nampak macam lebat tu. Ni dekat sebelah ni. Eh, saya nampak ke? Ha, tak ke apa? Tu lebat ke apa? Saya tak tahu. Saya dia macam sekali pandang. Saya tak pandang apa-apa. Bukan? Okey. Tak. Kenapa dia terasa macam... Janganlah macam tu. Allah. Kenapa ke? Tak, bukan. Saya macam sekali pandang. So, saya nampak macam dia merah-merah. Selalu kan merah-merah kan dia lebat. Tak kan? Bukan kan? Okay, kalau dia rasa apa? Maybe nyamuk? Kan? You buat air segan tu. Ini dalam rumah air sendiri. Air malam ni tidur kat sini seorang-seorang. You buat air segan gila. Tapi kau kena relax. Kau kena close tu. Kau jangan nak pukul dia. Kau jangan nak sentuh dia pun jangan. Kau boleh? Kau boleh tak boleh? Kalau kau tak boleh, kau tak boleh keluar ni. Ya, boleh. Kenapa? Kenapa you nak segar? You nak tempatkan tidur pula apa? Kau ada hantu ke kan? Kenapa you nak teman saya tidur ke malam? Dia nak teman saya tidur. Tak, kalau nak teman tak ada masalah. Kita tak ada masalah. Kita on je. Tapi you lah okey ke tak? I okey je. Dan sekarang ni, kita orang pun tinggal satu kamera lagi. Bateri dah habis. Sekarang ni sebelum dia nak teman dia tidur, kita keluar. Kau nak tengok teman eh? Tapi parent ni tak tanya kalau sibuk-sibuk. Tak, sebab I cakap eh. Kau kena relax tu, Kau jangan nak bagan ke, kau jangan nak apa. Ini satu juga kalau dia rasa nak tidur sini, tidur di sini, air di sini. Kau jangan nak pukul dan angkat tangan semua jangan lah. Okay, go. So guys, kita nak bagi tahu IQ Options sponsor video kali ini. Okey, IQ Options ni adalah dia platform untuk kau invest, untuk kau trade. Ada trade stock. Dia boleh trade stock dengan currency. Dengan currency, yes. Cryptocurrency. So which is dalam platform ni korang boleh beli stock. Macam contoh kalau macam Anik cakap stock tadi tu, kita ada Roy Royce, kita ada Coca-Cola, kita ada Snapchat, semua kita ada Facebook, semua ada. McDonald's kita ada Snapchat, pun ada, Apple yes. pun ada, Samsung pun ada, semua. Betul. Dan kalau korang berminat untuk trade untuk cryptocurrency, korang boleh beli Bitcoin dengan multiplier by 100. So which is korang boleh monitor benda ni. Macam contoh katakan dekat sini sekarang. Okay, dekat sini contoh kita nak pergi beli Apple Inc. Okay, katakan kita nak melabur dekat Apple punya stock. Okay, kita buka chart yang senang sikit untuk korang tengok lah. Okay, katakan kita nak melabur dekat Apple. Kalau kita tengok sekarang ni dia punya carta ni dia akan naik turun. Tapi dah ada drop. Macam merah tu dia drop. So dia akan drop lah. So korang kena pandai untuk monitor korang punya graf. Katakan kalau korang rasa macam lepas ni dia akan naik, korang boleh tekan buy saja ikut kemampuan korang. Macam contoh ni sekarang ni dia hijau, dia nak naik. Yes, aku dah order. Pending order create by Apple spending 100 at the market opening price. So which is dalam masa beberapa minit tu korang kena monitor sendiri. Kalau anda kata carta dia drop, dia akan drop lah. Tapi sebelum tu kita nak cakap yang kalau kau tak yakin kau jangan buat. Yes, jangan buat. So which is benda ni untuk kita cari side income lah. And kita tak mesyuarkan kepada mereka untuk sekali letak RM10,000, RM20,000. Jangan letak terlalu banyak. Kau sikit-sikit je kalau kau nak main. So untuk IQ Option platform ni sangat-sangat orang kata apa boleh dipercayai sebab dia mempunyai lebih daripada 125 negara seluruh dunia. So which is dia ada website dia rasmi, and then kalau untuk korang nak tahu dia punya update setiap hari, korang boleh pergi follow ke Instagram IQ dia. Option dan juga Twitter IQ Option. So kalau contoh sekarang ni kita dah beli satu stock Apple, kalau anda kata kita nak beli lagi seterusnya, macam contoh Netflix, kita nak beli Facebook, Instagram dan benda-benda yang kau terfikirlah macam Coca-Cola, korang boleh trade stock dalam ni. So apa-apa pun, kalau korang rasa macam korang nak cari duduk tepi, korang boleh tekan link dekat description kita. Pergi buat. Kita trade sama-sama. Betul. Dan safely. And untuk pengetahuan korang, setiap pelaburan tu mestilah ada risiko dia. Akan ada rugi, akan ada untung. Yang penting kita jangan tamak. Sambung tengok video ni. Ciao. Boom. Okay, go. Kau jangan marah. Kau relax. Sabar. Apa ni? Eh, bukan you apa ni? Ni sini. You apa ni sini, bodoh? Sini. Buat apa ni? Menyundal.
kau tahu tak, aku cari duit untuk kau. Aku cuba usaha untuk kau. Apa yang kau bagi kat aku ni? Nak tidur sini lah, nak betulkan tali pula lah. Bodohnya, tengok bang. Bang tengok bang. Sekarang ni, awak dah salah tau. Awak dah tahu kan dia ni Bros Gang. Awak tahu tak? Dan awak tahu juga Bros Gang buat apa. Awak boleh lagi berani nak macam ni. Ni apa yang kau pakai macam ni ni? Ha. Tak malu ke? Saya nak pakai macam ni ke apa ke? Kau nak cerita pasal hak dengan aku pula. Kau tak malu ke? Mana otak kau, otak kau? Fikirlah mak bapak kau kat rumah tu. Apa yang kau buat ni? Dengan pakai macam ni kau tak tahu malu ke? Kau mau kenal lelaki ni 2-3 hari, lepas tu kau dah tahu pakai macam ni. Kau boleh mandi kat sini, kau buat apa kat sini? Tak, sebenarnya benda ni kita orang memang dah plan daripada awal. Kita orang tahu you nak join untuk jadi model Bros Game punya JC pun daripada boyfriend you juga. Sebab boyfriend you cakap kat kita orang alalang dia dapat. Kau duduk dulu bro, kau duduk, kau relax dulu, kau relax dulu. So that's why kita terpaksa buat macam ni. Sebab lah dia cakap dia sayang kat you, dia setia kat you selama ni. So kita memang kena test and memang kalau ikut kan memang fail. Dia daripada awal-awal dah fail lah. Tak sangka kan kau macam ni. You dah cakap you tak ada boyfriend. Kau memang fail. Dah macam bos yang aku tengok. Kau relax ke tak cakap yang tu? Salah betul abang, tengok abang. Betulkan tali bra lah, apalah. Kau jangan cakap macam tu. Itu memang dia salah tapi kita kena jaga. Sebab ni kita on camera ni. Kita on camera sebab ni segala bukti yang ada. Habis abang biar semua orang tahu panggil dia macam mana bang? Kau nak semua orang tahu panggil kau macam mana pula? Kau jangan nak cakap angkat kau tu baik sangat lah. Apa yang kau buat? Kau ni rasa bodoh lah. Ah, kalau kau rasa kau tak bodoh, apa yang aku buat? Nak tunjuk sekarang. Ya aku simpan benda lama dah. Siapa apa? Ha? Kau nak cuba ugut apa ni? You nak cuba play victim sekarang ni ke? Ha? Sebab sekarang ni memang ternyata you salah sekarang ni. Sebab you siap nak tidur malam ni kalau dia kata I ni bukan lelaki yang... Dah kena lah, dah kena lah. Sekena punya. So maknanya sebelum ni pernah buat macam ni ke apa? Kita tak nak prasangka dekat you lah. Tapi benda ni kalau I jadi dia buat I baran tu. Tak boleh macam ni sebenarnya. Aku kecewa dengan panggil kau. Kau memang kecewa gila babi dengan panggil kau. Kau tahu? Kau nak tahu apa kau buat? Hmm? Kau nak tahu apa kau buat? Ha? Hmm? Apa tu? Apa benda? Apa benda? Aku buat apa? Ha? Aku buat apa? Hey, kau tak payahlah. Bro, kat aku sini. Aku simpan semualah. Ni Abel, tahun ni you dengan dia lagi? Ha? Siapa Emma? Emma mana pula? Oh shit. Siapa Ju? Siapa Lin? Kau bagi tahu aku sekarang? Tahun ni betul ke dia dengan you lagi? Masalah nama-nama dia sebut semuanya ex. Ex yang dulu-dulu punya. Tah, yeh. Tengok abang, bila dah kata macam ni, dia nak kata saya pula. Dia memang I dengan dia. Memang I dengan dia. Ha? Tu lah kenapa jadi macam ni? Sebab you! Saya buat apa? Sebab you tak? Saya buat apa? Ingat bodoh sangat. Ingat tak tahu lah. You punya screenshot, video call dengan tah mana perempuan betina dengan betina seksi sana sini nak cakap aku pakai macam ni. Kau pun tengok juga benda-benda tu. Tak beli mendon mana tah? Kau nak cakap aku bosiak? Mana? Mana you dapat gambar-gambar tu semua? Ada je orang send kat I. You ingat bodoh sangat? Ha? Sebenarnya selama ni you simpan dah gambar-gambar tu semua. I simpan lama dah. I tahan. I tahan je. I nak tunggu masa yang meletup je. Bro, sekarang ni, kita orang datang Negeri Sembilan. Kalau ikutkan kita orang memang ada kerja kita nak buat photoshoot. And then kita orang kesian dekat kau. Awal-awal kau cakap kau nak test girlfriend kau, kau setia dengan dia, kau nak tahu. Ya, yeah, betul lah tu, betul lah. Ah, memang betul. Tapi sekarang ni dia tunjuk bukti ni apa pula? Macam mana kita nak jawab ni? Ini tak boleh macam ni bro. Sebab kita orang tak pernah jumpa macam ni. Tiba-tiba kita nak closing dia, kita nak tengok dia ni curang atau tak. Tiba-tiba dia pula expose kau. Apa yang kita nak tengok, buat? Tengok sekali lagi boleh? So kau still contact dengan Ju, Lin apa semua tu yang dah sebut tadi? Mana ada dah mengaruh. Banyak lah, kau nak tengok, nak tengok. Ha? Kau nak tengok? Kau nak tengok? Ha? Kau nak tengok? Kau nak tengok ke? Kau nak tengok? Syih, siapa perempuan ni? Tadi you dapat time you ada sting dengan you lah? Yes. Oh, kenapa kau you buat tak confront dia? Sebab I jenis I kumpul dulu, baru I boom dia. Senang. Dan I rasa I macam puas hati tau buat macam ni tau. Kalau makin dibiar, makin pijak kepala saya. Kau pernah curang dengan dia tak? Jujur lah bro. Kau jujur, kau jujur. Sekarang ni, kita orang ni macam side kau tau. Kalau bila jadi macam ni, dia tunjuk bukti macam ni. Sebab kau cakap aku dia tak pernah curang dengan kau. Kau sini cakap aku dia tak pernah curang dengan kau. Ya memang betul dia tak pernah curang dengan saya bang. Tapi tengok apa tadi dia buat bang. Okey betul. Itu salah dia. Ha. Okey? Ya ni. Ha ni nak jawab apa? Ni jawab apa ni? Saya lelaki kot. Tak kisahlah kau lelaki. Time ni kau dengan dia ke tak? Memanglah tapi masalah saya lelaki kan. Saya nak jaga dia. Time ni kau dengan dia, kau mesti dengan dia. Bila kau dengan orang tu, kau kena dengan orang tu. Kau tak boleh nak buat macam ni bro. Even dia tu ex kau, kau tak boleh contact dia balik. Memang dia salah sekarang ni. Mana asal, ni memang asal, salah. Asal kau tiba-tiba nak contact ex kau? Kau tak fikir dia? Dia girlfriend kau tu. Kalau dia jenis tak sayang kau, aku rasa dia tak simpan screenshot tu. Tapi masalah. Tapi asal you tak direct lah? Takkan nak tunggu macam ni? Dia nak balas dendam balik, nampak? Sebab dia sepuas hati boleh buat macam ni. Nampak? Perempuan punya pemikiran. Tapi you. Dia fikir lelaki pula macam mana? Ha? Tak, you relax. You jangan macam ni. Jangan macam ni. Salah you nampak tak? Kau tak nampak salah kau ni. Salah you nampak tak? You lain tiga betina tu benda. Kau nak tahu sebab apa aku jadi macam ni? Video call pakai benda. Kau nak tahu tak sebab apa aku jadi macam ni? Ha? Kau pun lain juga perempuan sundal ni. Yelah kan? Kau nak tahu ketak kenapa aku jadi macam kenapa? Ni. Kenapa?
Sebab kau tak perform perempuan. Kau cakap apa ni? Kau cakap apa ni? Kau nak cakap apa? Dah dah dah. Duduk. Apa yang tak perform bro sebenarnya ni? Apa aku tak faham? Apa yang tak perform? Dia tak perform dari segi dia sayang kau ke apa ke apa? Tak perform abang. Tak perform. Senang cerita dia tak sedap. Habis tu asal kau nak stay lagi dengan dia? Asal kau tak tinggal je dia? Takkan kau nak pasang lain? Maknanya selama ni kau dengan dia semata-mata untuk saya sayang abang, tapi masalahnya kira kau boring ah. Boring macam tu ah. Macam tu ah. So apa yang dia buat tak salah untuk kau? Apa yang dia buat dengan lelaki lain pun tak jadi saya salah. Lelaki bang. Memanglah kau lelaki, dia perempuan. Jangan cakap pasal lelaki. Takkan kau lelaki kau boleh guna alasan lelaki kau boleh beromen dengan perempuan lain. Tak boleh bro. Dia perempuan dia ada perasaan dia juga. Kau tak boleh lah guna. Memanglah perempuan ada perasaan, tapi mana boleh perempuan buat macam tu? Kita orang sebagai lelaki kita orang tak backup lelaki bro dalam hal ni. Sebab benda salah tetap salah, sebab kau orang dua-dua sekarang dah fakta ni. Dia memang salah. Kalau aku jadi kau pun, aku akan marah dia. Siap nak pakai kata libra. Tapi tak terkejutlah bila tengok gambar kau macam ni kan. Tak terkejutlah dia buat macam ni. Dia manusia, dia ada perasaan balas dendam ah. Cuma sekarang ni kau dah bawa masa kita orang ah. Dia cakap aku dia tak pernah curang. Dia sendiri cakap aku tadi bro. Tapi sekarang tadi kau cakap kau pernah curang dengan dia betul? Aku nak cakap apa pula dengan dia? Sekarang memang salah dia bro sebab dia buat kau macam ni. Tapi ada sebab ah. Dia okey, dia tunjuk bukti yang kau curang. Kau ada bukti tak yang dia pernah curang ke? Ha. Tadi? Tadi tu memang tadi on the spot. Lepas tu dia kata dengan kopiah, dengan ada love bite lah apalah. Laki kopiah tak mana-mana tak, saya pun tak tahu. Itu problem. You kena terangkan, you kena explain kat dia siapa laki kopiah tu, adakah benda tu wujud ataupun nak you just buat-buat and then love bite apa semua, kena explain lah kat dia. Laki tu kawan I je. I tak pernah tidur pun dengan dia. Faham tak? I bukan macam you lah. Itu love bite tu dia buat lah. Jawablah. I tak sedar tu tuan tak? Dulu sama lah. Dulu sama lah. Itu bukan satu alasan bang untuk dia curang dengan saya bang. Kalau ikutkan korang couple, korang kena sama-sama betul sayang. Macam mana jadi sayang je. Kalau tak boleh belah. Tapi kau tak boleh buat macam ni. Kau buat masa kita orang tu? Kita orang ni banyak tu benda yang kita nak buat. Kita orang nak release baju minggu depan. Bila dah jadi macam ni, fucked up lah. Aduh, kau dah buat masa kita orang. Dengan duit kita orang sewa rumah ni. Kalau you sayang, you takkan benci macam ni tau tak? Lepas tu sebab I tak perform. Sebab I tak sedap. Bila tak sedap, you cari tiga betina tu. Macam tu. Tu kan sayang. Kau nak jawab apa bro? Sekarang ni kau nak kita orang side kau ke atau macam mana? Apa yang ini yang kau nak kan? Kau nak kita orang side dengan kau. Tapi macam mana kau nak bagi jawapan dekat persoalan dia tadi? Siapa Ju, siapa Lin? Ni duduk bodoh. Duduk bodoh. Yang ni kau buat masa gitu orang, yang ni pun bodoh gila yang lagi. You sepatutnya you kena faham. You perempuan ada value tinggi you. You tak boleh senang-senang. Kita pun baru kenal tau. Kalau anda kata I jenis yang lelaki macam tu, mungkin you dah habis lah. Dah jalan lah ni. Ini benda yang kita nampak, benda yang kita tak nampak kita tak tahu. Ha kan? Ha. Kau jangan nakkan. Kau pun sama. Kau tiga orang mat kau makan. Kau tipu dia tiga orang mat kau makan. Itu depends on kau. Sekarang apa yang kau nak? Bila dapat sekarang kau nak apa? Kau nak steal dengan dia ke? Kau nak break ke? Kau nak apa? Saya okey benda mana. Kau balik. Kau mau masuk sial. Sekarang ni dia dah nangis. Kita orang pun tak nak ambil pot. Sebab ini isu kau dua. Sebab dulu sama. Dia macam tu. Kau macam tu. Sekarang kita orang dah penat. Dah malam sekarang. Kita nak tidur. Esok kita nak gerak. Sekarang ni pergi gerak lah. Kau orang gerak. Pandai-pandai lah balik macam ni. Mana kunci ni? Semua salah you tak? Apa? Apa semua, dah boleh balik. Dulu beli BT, dulu dah curang tu curang je. Tak nak break. At last kita pun terduduk. Tapi sekarang ni bagi aku tak tahu. Aku kelakar ke sedih aku tak tahu kenapa. Jangan dia datang balik je lah. Pandai-pandai dia orang. Kalau korang tengok, kalau korang dua, contoh video kita ni release, korang dua tengok memang korang bodoh lah. Bodoh.